kasih atas kesempatannya pada saya sebagai peneliti untuk terlibat dalam kegiatan kuliah umum ini. Dan kuliah umum ini saya rasa sangat bagus sekali, baik bagi mahasiswa ataupun saya secara pribadi, dan mudah-mudahan bisa lebih memberikan manfaat yang besar. Saya juga bisa ingat ilmunya, dan juga mahasiswa bisa menangkap, sehingga dengan melibatkan berbagai aspek, pemikiran kita secara global bisa lebih terangkat. Kita tidak hanya berpikir secara lokal, tapi nanti kita juga berpikir dengan basic lokal itu kita bisa mengaplikasikan untuk kepentingan yang lebih global. Oke, pada dasarnya saya betul-betul bersyukur karena kegiatan ini, dan lagi pula ada ilmu yang dapat, bukan saja pemateri, peserta yang dapat, tapi kami pemateri juga, bahwa saya bisa belajar yang dari Kalimantan, saya bisa belajar yang dari Korea, orang Korea juga bisa belajar yang dari Kalimantan, yang bisa belajar tentang cendana juga dari NTT. Sesuatu yang luar biasa yang baru pernah saya ikuti seperti ini. Yang menarik bahwa kolaborasi, bahwa hutan di Jawa, hutan di NTT, hutan di Kalimantan, dan hutan di Korea itu suatu yang luar biasa sebagai ilmu pengetahuan baru juga buat pemateri, tidak saja untuk peserta audiens hari ini. Nah, menurut saya bahwa ini yang akan saya terapkan juga. Kayaknya model pembelajaran seperti ini akan saya terapkan juga untuk pembelajaran di kampus kami di Politeknik Pertanian Negeri Kupang. Pokoknya sesuatu yang luar biasa, yang menarik, yang Pak Atus berikan buat kami pada hari ini. Saya secara pribadi sangat-sangat bersyukur dan berterima kasih pada Pak Atus. Actually, this was my first time to present in English, so it was a little bit hard or awkward, but the audience was really nice attitude, so I like it. And also I can learn other presenter to about other island information. Saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Atus atas undangan kepada saya untuk menjadi dosen tamu dalam mata kuliah fitogeografi. Saya sangat menyambut baik kegiatan ini. Sebagai peneliti, ini adalah sarana bagi saya untuk mensosialisasikan, mendesiminasikan hasil-hasil penelitian yang sudah kami lakukan. Selain itu juga bagi saya pribadi, ini juga sumber masukan dari rekan-rekan mahasiswa terkait dengan penelitian yang sudah saya lakukan. Harapan saya agar kegiatan ini menjadi agenda rutin tahunan dengan tipe-tipe ekologi yang lebih baru, lebih lengkap, sehingga adik-adik mahasiswa dapat memahami bagaimana keanekaragaman hayati yang kita punyai, sehingga timbul kecintaan akan keanekaragaman hayati, sehingga mampu untuk menciptakan kreasi-kreasi yang lebih demi kelestarian ekosistem yang ada di Indonesia. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan kepada panitia. Salam rimbawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya, nama saya Lina Provinsi. Kebetulan saya di UGM adalah mahasiswa pasca sarjana di Fakultas Biologi. Saya ini untuk kuliah umum hari ini, saya sangat tertarik karena di awalnya saya melihat di ini leaflet yang dikirim ke kelompok grup saya di genetika di Fakultas Biologi, dan makanya saya memutuskan hari ini untuk mengikuti perkuliahan ini. Dan ternyata kedatangan saya ke Fakultas Kehutanan ini tidak sia-sia. Ternyata apa yang saya peroleh hari ini cukup bagus sekali, karena berbicara tentang fitogeografi pohon. Jadi di sini saya mengetahui
paling tidak saya mengetahui apa itu fitoterapi tumbuhan dan juga mengenai pembuluh tanaman-tanaman yang ada di kawasan hutan tertentu. Dan ini dan satu lagi yang sangat bermanfaat untuk saya adalah saya bisa bicara apa ketemu langsung dengan pembicara dan juga bisa menjalin kerjasama untuk penelitian-penelitian yang masih jangka pendek yang ini di masa depannya ingin saya lakukan dan juga saya bisa mendapatkan informasi-informasi baru dari hasil perkuliahan tadi dan juga dari hasil yang informasi secara langsung dari materi makalah apa kuliah umum ini terutama ini tentang kawasan hutan atau misalnya tanaman-tanaman yang merupakan asli terutama di daerah Kalimantan. Nama saya Risa Distina Anggraini, saya dari Surabaya angkatan 2017. Saya kesan-kesan tentang kuliah ini sangat bermanfaat karena kita bisa tahu tentang pohon-pohon di Korea. Terus juga tahu bagaimana pengembangan agroforestry yang telah dilakukan di perhutanan juga. Terus bagaimana kendala di NTT. Nama saya Fahira Miyako, saya mahasiswa Universitas Gajah Mada, Fakultas Kehutanan tahun 2017. Saya berasal dari Samarinda, Kalimantan Timur. Dan pada kesempatan kali ini, saya diberi kesempatan untuk mengikuti kuliah umum fitogeografi pohon yang diselenggarakan oleh Pak Atus Syahbudin. Menurut saya, kuliah umum ini sangatlah menarik dan bermanfaat karena saya sendiri yang berasal dari Kalimantan jadi bisa mengenal pohon-pohon lebih baik lagi, apalagi khususnya dari Korea. Terima kasih.